Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya di channel Marbot Lokal. Apa kabar semuanya? Semoga menjalankan ibadah puasanya sampai tuntas sebulan penuh. Amin ya. Dan sekarang saya ini mau bikin tacilan acaranya untuk buka nanti sore. Ya, tacilan apa ya? Soalnya punya duit cuman 20.000, guys. 20.000. Bikin tacilan apa ya? Biar kena semua tuh. Dapat artinya, dapat buat buka berpuasa ya. Tacilan apa aja? Yang penting bisa buka. Itu syaratnya berpuasa ya. Apa ajalah. Yuk, ikuti terus ya channel Marbot Lokal. Insyaallah bermanfaat. Jangan lupa subscribe dong ya, subscribe itu kan gratis, subscribe dong, subscribe. Oke, ikuti terus channel Marbot Lokal. Yuk kita cari bikin tacilan. Oke, sekarang kita menuju ke warung, cari warung yang bisa bikin tacilan. Woi, ini suasana siang sepi. Sana siang sepi, pada tidur, artinya teh pada tidur kan, pada tidur. Ini kalau siang-siang begini nih, tidur. Wah, di warung ada ibu-ibu nih. Siapa ya? Wah, ada ibu-ibu siapa ya? Kita bikin tacilan nih. Ada segitu ya, siapa ya? Aduh, wah, udah senyum-senyum dari jauh di warung. Nah, iya, betul. Iya, assalamualaikum. Ini teh endut tuh. Ini ya, kita ke warung. Ini punya warungnya, ya, punya warungnya, yang punya warungnya tuh. Ibu beli apa? Belanja. Buat sayuran. Cabai. Iya. Mau bayar ini. Ntar malam lagi ngeliat. Apa bukan dia hari cakep-cakep. Di, oh gak tau. Hari ini kan kontrak sih Mochi. Dia kerja lebih, karyawan lebih dapetin diskon. Ini mau beli apa ya? Beli apa, Wak? Buat buka tacilan. Daging berapa sih daging? Agak tahu kalau sekarang daging, sih normal tuh. Cuma daging. Orang-orang berapa? Sudah pada pesan sama saya. Persiapan ya. Seberapa ya 30.000. Oh, ya beli seberapa aja. Ada ayam. Uang 200. Aja. Uang 20.000 nih. Beli kacang. Kacang. Kacang apa, Wak? Kacang mana? Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Ada ya, bikin kolok. Mudik kan enggak boleh kalau mudik. Kalau pulang kampung boleh. Ya itu mah Jokowi mudik kalau pulang kampung beda katanya. Ya, kalau mudik kan enggak boleh ya sama pemerintah. Kalau pulang kampung boleh. Kok begini-beginian nih yang bapaknya diambil. Mudik jangan. Ini sama iya. Apa lagi? Kerjaan. Ini yang ini. Seberapa ini? Yang seperapat. Yang seperapat. Seperapat sama soon beda ya? Atau ya beda tuh. Aneh. Boleh. Sama soon sama seperapat. Ya malum lah namanya juga bapak-bapak ya yang belanja. Nah, gini. Itu seperapat juga banyak. Jadi banyak semua. Segini banyak ya? Iya, sepanci itu berapa ratus siapa? Bisa dapat banyak ya. Iya, kita ngumpul lah sekeluarga. Sama itu dah. Apa? Kara. Ah iya. Iya kalau ibu-ibu ya begitu ya. Udah nyebut foto. Heeh. Biar cepet kalau ibu-ibu tahu tuh semua. Kara aja. Satu ya. Cukup. Sama apa yang cendil-cendil tuh ya? Udah gitu cinanya habis. Habis pete cina. Udah gituan aja. Gitu aja. Daun pandannya banyak noh. Ada Bu ya? Ada merah. Gula merah seperapat. Gula merah. Ada yang manis. Oh, pakai ya? Iyalah, berapa sedikit sesendok. Belum ada enggak? Enggak tahu dah. Nyiapin enggak ya? Kayaknya udah beli aja dah. Daripada mondar-mandir. Bener Bu. Daripada mondar-mandir ya. Besok-besok lagi. Ya. Males aja mondar-mandir. Ini buah-buahnya aduh, menyegarkan nih buat buka puasa. Enggak ah. Nah, melon tua itu ditawarin sama si Lia, dia yang bayar. Dia yang bayar. Ada yang bayarin buat yang buka ya?
Dia mau kagak? Boleh dah. Benar. Eh, kalau ngasih yang benar tuh, mau kagak? Kalau belakangnya mau kagak, katanya belakangan. Oh, iya. Udah ambil aja, Wak. Oh, oh, benar. Oh, oh, apalagi yang mau dia beliin gitu. Iya. Oke, guys, ini mau yang mana yang punya nih, warung saudara semua, jadi yang manggilnya uak uak uak. Ya ini ya, ini satu. Wah ini dapat kasih nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kasih nih sama Mpok Endut ade nih. Iya iya doain biar kurus. Waduh janganlah janganlah biar gendut aja udah sehat. Udah jangan kemana-mana nih. Iya. Kagak. Udah. Eh, Mbak Kuka lagi nyuci mobil. Nih. Kerjaan ada. Iya. Ya, jadi berapa nih? Udah, sini. Yang cash-nya kita bayar. Itunya 7 sama 4 11 sama 5. Iya. Jadi 16, Wak. Nah, 16. 15.000. Maaf. Kembalinya masih ada. Iya. Masih ada, Wak, buat sayurannya enggak? Oh, membaiki. Sayurannya sedap juga loh. Terima kasih. Enak. Alhamdulillah. Oke, guys, kita pulang nih. Sekarang belanja buat bikin tacilan. Udah dapet buah melon dari saudara juga, guys. Nah, lagi ngumpul di situ. Ya, kebenaran kan? Rezeki itunya rezeki enggak kemana-mana. Oke, nah, setelah habis sholat duhur, ada ke warung bikin tacilan. Ya, apa juga, 20.000 bikin tacilannya, cuma bubur. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita nyari daun apa ya, yang buat wangi-wangi tuh. Daun apa bu? Pandan ya. Ada daun pandannya bu? Mana? Oh. Kanti nih. Oh, ya udah, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke, guys. Ini di depan masjid nih. Depan masjid. Pohon cabe ada tuh. Kita nyari daun pandan nih. Buat penyedap bubur kacang hijau nih. Cari daun pandan yang bagus. Wah, ini kayaknya kurang nih. Mana ya? Pandannya. Sini aja taruh pada. Nah, kita sama tetangga minta. Assalamualaikum. Ya jago ya minta daun pandan. Gunting Pak, gunting aja ya Pak. Kenapa? Bubur kacang hijau. Atau. Oke Pak, udah cukup. Ya, maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Dapat juga. Jadi juga kita bikin kolak. Iya. Tacilan. Bubur kacang hijau. Aduh, guys, sudah mengganggu tuh. Siang-siang orang pada tidur. Gangguin ya. Oke. Terus jalankan ibadah puasa ya. Jangan sampai putus. Atau bahasanya jebol ya. Nah, pula sampai sebulan penuh puasanya. Oke, sudah sampai nih di masjid. Sekarang kita menuju ke rumah. Kita ke rumah, guys. Untuk siap-siap bikin takjilan. Airnya sudah mendidih.
kita kecilkan dulu ya. Nah, sekarang kita buang airnya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Oke. Kita tutup kembali. Nah, ini guys. Bumbunya nih. Ada gula merah. Gula merah 4. Ada jahe. Wah. Jahenya. Sama daun pandan. 2. Ini kara. Ya. Santan kara. Oke. Ditunggu ya. Lanjut kembali. Oke, kita lihat dulu sudah empuk belum. Nah, coba ya, kita ambil sendoknya nih. Aduk-aduk. Wah, kayaknya belum nih. Nah, sebelum itu kita ambil dulu nih kayaknya. Wah, oke dah. Itu kita ambil daun pandannya nih. Nah, sip, 2 ya. Kita ceburin nih biar wanginya tuh meresap sama jahe nih. Oke. Tetap kita tunggu dulu biar meresap dan empuk. Oke ya, tunggu dulu. Wah, ya benar. Kayaknya belum begitu matang. Belum empuk juga. Ini lagi diaduk-aduk, guys. Oke. Kita lihat dulu nih. Wah, ini sudah matang nih. Kita kasih garam dulu dah. Garam. Satu sendok. Ya. Oke. Kita aduk dulu. Wah, kayaknya sudah matang bener. Wangi, guys. Meresap nih daun pandannya nih. Sama jahe. Nah. Ini kita kasih gula merah. Gula merahnya kita aduk dulu ya, sama gula putihnya ya, seperlunya aja dah kita tambah. Manis ya. Oke. Saya manis ke ya, nanti juga gula merahnya hancur, guys. Nah, sebelum hancur kita masukin dulu nih santan kara. Mantap ini. Diaduk dikit biar gula merahnya hancur. Oke. Ya. Wangi sih. Masak bubur kacang hijau ala marbot lokal. Ya, beginilah kalau yang cowok masak mah. Enggak seperti cewek, rapih. Oke, kita tunggu dulu.
Ya, guys, ini sudah matang nih. Kita ambil mangkoknya dulu untuk persiapan buka puasa. Ya, kita ambil dulu. Wah, bener nih. Sedap ini, sedap. Oke guys, udah selesai. Nah, seperti inilah jadinya bubur kacang hijau ala mabok lokal. Kita matikan. Oke. Dadah. Untuk disaji buat buka puasa. Oke guys, sudah selesai kita cara membuat bubur kacang hijau ala mabok lokal. Inilah. Terima kasih yang sudah nonton channelnya Marbot Lokal cara membuat kacang bubur hijau ya. Jangan lupa ya, subscribe dong yang belum subscribe, like and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.